tidak perhatikan, nanti juga kita akan perhatikan, tapi karena ini prioritas di kota Kupang yang cukup tinggi. Itu aja area-area terima kasih, dan sekarang saya akan menyerahkan secara simbolis ke rumah sakit yang ada di kota Kupang. Jadi begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya dengan Pak Wakil Wali Kota, kami akan menyerahkan, membagikan oksigen. Yang kalian mengatakan bahwa memang oksigen itu sangat kurang, betul kami akui. Tapi hari ini kami akan membagikan oksigen ke semua rumah sakit yang ada di kota Kupang. Dan pagi ini ada 900 kontainer lagi dibongkar di Tenok, miliknya swasta, saya tidak tahu mereka nanti kasih kemana. Tapi minimal di kota Kupang sudah ada persediaan oksigen, jadi tidak ada lagi kekurangan oksigen. Terima kasih, itu aja. Kemudian yang kedua, saya dan Pak Wakil Wali Kota akan berusaha keras supaya kota Kupang ini bisa jangan ada penyebaran yang sangat signifikan. Caranya adalah kita akan minta mereka yang sedang dan ringan itu supaya bisa isolasi mandiri. Di samping isolasi mandiri, kita menghimbau kepada masyarakat gunakan ramuan-ramuan yang sudah diakui oleh Badan POM dan sudah ada surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Salah satunya adalah kelor. Kelor 2 genggam dengan air direbus terus minum. Katanya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian jahe, kunyit dan sebagainya. Tapi nanti kalian bisa tanya aja mengenai apa namanya surat edaran itu. Kemudian kami juga dengan Pak Wali Kota, Pak Wakil akan mengadakan vitamin dengan Pak Sekretaris Dinas Kesehatan dengan EMA untuk mengadakan vitamin kita bisa bagi kepada masyarakat melalui teman-teman di rumah sakit kalau misalnya ada, kita akan berikan dan kemudian pemerintah akan memberikan kepada masyarakat vitamin C dan kemudian obat antivirus yaitu kita sudah mau pengadaan segera, saya dan Pak Wakil Wali Kota. Jadi, Wakil Wali Kota sudah menganggarkan di Wali Kota 80M dan kemudian nanti kita juga dari provinsi akan di Wali Kotanya berapa, kita keroyok. Dan semua kabupaten lain, mereka bukan kami tidak perhatikan, nanti juga kita akan perhatikan, tapi karena ini prioritas di kota Kupang yang cukup tinggi. Itu aja area-area terima kasih, dan sekarang saya akan menyerahkan secara simbolis ke rumah sakit yang ada di kota Kupang, supaya masalah oksigen itu cukup penting. Kenapa begini saudara-saudara sekalian? Keselamatan manusia, no compromise. Salus populis, suprema lex. Keselamatan rakyat, di atas segala-galanya, dari hukum segala-galanya. Karena kami ini adalah anak buahnya, pelayannya masyarakat, Vox Populi, Vox Dei, rakyat adalah suara Tuhan, maka kami wajib hukumnya melayani masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Ini pemerintah. Ini sesuai dengan apa pasien yang ada di rumah sakit masing-masing. Nah, ini mata rumah sakit. Pak dokter. Ini mata berapa? Ini mata. Pak dokter.
Orang gila tidak perlu terapi. Sebentar saya akan lihat. Oksigen, tekanan oksigen yang saya perintahkan satu minggu. Sekarang sudah genap satu minggu. Jadi kalau belum selesai, itu PPK-nya kena. Kena ini apa namanya sanksi dari saya. Angkatan laut. 5. Oke. Okay. Ibrahim, terima kasih banyak. Apa lagi? Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya video dulu itu. Ini ada tekanan udara di sini untuk O2 tekanan udara. Saya sudah janji minggu lalu. Hari ini harus segera sudah selesai. Mesin oksigen. Ya, mesin oksigen.